Jangan bertindak bodoh kalau tidak menghendaki aku menyakitimu. Mbak! Anak manis, kenapa tingkahmu tidak sehalus tubuhmu, anak manis? Kau harus pakai. Diam, kau harus menyerah. Kau harus membayar mahal atas perbuatanmu melukai tanganku. Kirimang, kami menangkap seorang mata-mata. Mungkin juga suruhan kompeni. Mungkin juga orang dari desa Bojong. Iya, Kirimang. Kita mencurigakan. Setan alas, ada apa mengusik kesenanganku? Kami menangkap perempuan ini, seperti menyelidiki tempat kita, Ki Demang. Siapa kamu? Saya pendekar pengelana, mau mencari pengalaman dengan bekerja pada Tuan Demang. Tapi mereka malah membentak-bentak dengan kasar. Kemudian, mereka main keroyok dan mengikat saya. Kenapa kamu tidak melawan kalau memang kamu seorang pendekar? Saya takut mereka akan terbunuh dan saya bisa ditolak bekerja pada Tuan Demang. Nekat ini anak. Sombong. Lepaskan dia. Aku akan jajal ilmunya. Darbo, ambil kursi. Aku suka anak itu. Untung Tuan Demang menyuruh berhenti. Kalau tidak, entah jadi apa tubuh saya. Kamu harus berterima kasih pada pendekar dari kulon itu. Biasanya pantang dia menghentikan pertarungan.
sebelum musuhnya membusuk oleh golok beracunnya. Aku tidak suka dengan kesombonganmu, anak muda. Hati-hati dengan ucapanmu. Jangan sampai aku tersinggung. Ya, yang muda memang harus tahu tata krama. Jangan serampangan. Tindakan tanpa akal sehat dan tidak memperhitungkan kekuatan lawan bisa berbalik mencelakakan kita. Mereka rata-rata jawara-jawara yang tangguh. Salah seorang di antara mereka memiliki golok beracun yang sangat berbahaya. Iya, saya pernah melihatnya. Ketika tubuh Pamuji hangus, ditusuk golok beracun itu. Pasti murid perguruan Rimba Hitam. Saya ada akal, Paman. Itu sangat berbahaya bagi dirimu. Percayalah, saya bisa melakukan itu, Paman. Kau benar-benar anak pengal. Anak setan, kau berani mempermainkan aku. Gagak ombong, mari kita lanjutkan permainan lama. Hey!
Ini pasti ada komplotan. Paling tidak, ada orang dalam yang berusaha untuk menentangku. Dari pertama saya sudah curiga, Ki Demang. Hampir tiap malam dia suka menghilang dari tempatnya. Iya, Ki Demang. Dia harus mendapat hukuman. Ki Demang, ini fitnah yang menyudutkan saya. Apa mungkin saya begitu bodoh? Berani menghadapi seorang jagoan yang pernah membuat saya kapok dengan kehebatan golok setannya. Ki Demang, saya dengar penduduk desa Gunung Kemuning menyewa seorang jagoan. Saya yakin ada orang berilmu yang bisa mencelakakan dia, Ki Demang. Baik, kalau kamu bukan seorang pengkhianat, besok harus menyeret Lurah Majid dari desa Gunung Kemuning. Di Ayah Sawitri, tolong jangan apa-apakan dia. Ki Demang pasti akan membunuhnya.